Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'an fi ulumi fi darain amin. Wa qadif tataha dan sungguh telah membuka musannif akan dia dikawali dengan perkataannya bismillahirrahmanirrahim. Ai abda'u aku mulai bikul ismin dengan setiap isim nama lizatil aqdasi bagi zat yang sangat suci la migaidi tidak dengan yang lainnya multabisan litabaruki karena bersepakai dengan keberkahan ya, jadi untuk ngambil berkah wa minal ma'ani daqiqati dan di antara makna-makna yang sangat halus adalah maqila apa yang dikatakan innal ba'a sesungguhnya ba' baha'ullah kebagusan Allah wa sina boleh sinu juga boleh ya, kalau sina berarti atop ka ba'a. Kalau sinum tanda lagi istinab dan sin itu sana Allah ya keagungan Allah wal mima dan mim majadullah kemuliaan Allah wa qila dikatakan innal ba'a sesungguhnya ba'a itu buka utaibin nangisnya orang-orang yang bertaubat wa sina dan sina sa'ul ghafilin lupanya orang-orang yang lalai wal mima dan mim maghfiratu ampunannya lil muznibin bagi orang-orang yang bertaubat. Wa ismul jalalati dan adapun ismul jalalah Allah, ismul jalalatu ya. Fa huwa sultanul asma'i, maka dia adalah ya, sultanul asma', ya, sultannya, rajanya asma', rajanya isim, sultan. La sultanul awliya. Sultanul asma' itu adalah Allah. Makanya kita zikir di hati itu zikir khafi Allah. Allah. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Kenapa? Sultanul Asma namanya. Sultanul Asma. Rajanya isim. Siapa raja isim? Sultanul Asma. Jadi isim banyak. Ya. Tapi rajanya adalah Sultanul Asma. Nama Allah banyak. Tapi sultannya Asma adalah Allah. Maka menjadi zikir khafi di sini. Allahu Allah. Kalau iya, Sultanul Asma sudah selalu berlapaskan iya, di iya, seiring dengan jantungnya kita, maka yang lain enggak ada artinya ya. Artinya enggak masalah yang lain yang, kalau Allah sudah berada di hati kita maksudnya zikir selalu kita ingat Allah Allahu Allah Allahu Allah. Ini yang lain enggak masalah, enggak ada duit tenang aja, banyak masalah tenang aja, ruwet masalah tenang aja. Kenapa? Allahu Allah. Allahu Allah. Udah ingat Allah terus. Orang begini ini ingat Allah. Wa huwa al-ismul jami'u li ma'ani asma'illahil husna. Dan dia itu Allah Sultanul Asma, isim yang menghimpun bagi makna-makna isim-isim Allah, nama-nama Allah yang baik. Warrahman Rahim atau menurut nafas Rahmanir Rahim boleh aja. Ismani itu adalah dua isim min asma'i ta'ala daripada nama-namanya Allah Ta'ala. Wa ma'anihima katsiratun, makna-makna keduanya Rahman Rahim itu banyak. Minha di antaranya qila dikatakan inna Rahmana sunnah Rahman iza su'ila atau apabila dia diminta maka dia akan memberi. Wa rahim dan rahim iza lam yus'al ghadiba, apabila ia tidak diminta ia marah. Kebalikan kita, kalau kita yang marah dia apain? Diminta. Kalau enggak diminta enak ya. Ya. Kalau Allah enggak diminta marah. Wa attabi azainil ismaini duna ghairi ima min baqiyati asma'illahi ta'ala isyaratan ila anna rahmatullahi baqat
sabaqat ghadabahu, gitu ya, jadi maf'ul. Dan datang ia dengan dua ini isim, tidak selain keduanya daripada setinggal isim-isim nama-nama Allah Ta'ala, karena mengisyaratkan kepada rahmat Allah Ta'ala itu mendahului akan marahnya, mengungguli akan marahnya, gitu. Melebih banyakkan, mana banyakkan, ya, maafnya daripada marahnya. Allah banyakkan maafnya. Wa qala an-nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala mempunyai 100 rahmat. Amsaka 'iddan inda utis'atan wa tis'ina, Allah tahan di sisinya akan 99 rahmat. Wa anzala min ar-rahmatan wa idatan, Allah turunkan daripadanya rahmat akan satu rahmat. Ma fa biha tatarahamuna, maka dengan sebab satu rahmat kamu saling sayang menyayangi. Masyaallah. Wa inna Allah Ta'ala yatumuha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala mengumpulkan akan rahmat nanti yaumal qiyamati, pada hari kiamat tuh dikumpulin dah tuh yang satu dengan yang 99. Ila tilkar, kepada demikian itu, fayarhamu bi'a ibadahu, lalu menjadi sayang dengan sebab rahmat itu akan akan hamba-hambanya. Jadi kita ni sayang ini karena apa? Ada rahmat Allah, ada rahmat di hati kita, dikasih sama Allah, dikasih rahmat. Masya Allah, sayang, cinta, senang, Allah yang kasih. Ada enggak orang yang benci banget sama kita? Ada banyak bahkan. Itu rahmat juga, bukan rahmat juga, biar kita lebih hati-hati, biar kita dapat pahala. Ketika kita maafin orang benci kita, pahala enggak kita? Nah. Waqad manallahu, dan sungguh Allah Ta'ala telah memberikan, mengkaruniakan, bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, ala umati Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wa minu, dan daripadanya itu, tanba'ul anharu, timbul sungai-sungai, al-arbatu yang empat. Kamarwiya, sebagaimana telah diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi SAW, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, laylata usriya bi ila samai, satu malam ketika diperjalankan aku kepada langit, nazala Jibrilu alayya, turun malaikat Jibril kepadaku, wa qala, selaya beliau berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, iftah aynaika, buka dua matamu. Fafatahtu, lalu aku buka aynaya dua mataku, fanazartu, lalu aku melihat, wa idha ana inda syajaratin azimatin, tiba-tiba aku ya di sisi ya pohon yang besar. Wa indaha kubbatun, di sisinya ada kubah, min durratin, terbuat dari mutiara, baydo'a, yang berwarna putih, wal abwabun min za'abin ahmar, baginya mempunyai pintu terbuat dari emas yang warna merah. Emasnya merah, Masya Allah. Wa 'alal babi kuflun min za'abin ahmar, dan di atas pintunya ada kunci terbuat dari emas warna merah. Law ijtama'a man fid dunya, jika lo berkumpul orang yang ada di dunia, wa sa'adu, dan mereka naik, ya, sa'idu, dan mereka naik, ala tilkal kubati, ke atas kubah itu, ka'anu, adalah mereka misla ta'iril jarisi, seperti burung yang sedang duduk, ala jambali, di atas gunung. Masyaallah. Au kasabi'in fil bahri, atau seperti orang yang berenang di lautan. Faraitu, lalu aku melihat, hadhil anharo, ini sungai, tajri, mengalir, minnal kubati, dari kubah. Falamma, maka tatkala, aratu, aku ingin, an arji'a, kembali, kola li Jibrilu, malaikat Jibril berkata kepadaku, ila aina tazhabu, hendak kemana kamu pergi, ala tadukhunuh, tidakkah kau masuk ke dalamnya, kultu, fakultu, lalu aku berkata, ya akhi, ya Jibrilu, wahai saudaraku, wahai Jibril, kaifa adkhuluha, bagaimana aku masuk ke dalamnya, wa alaihi kuflun min zahabin, sedangkan di atasnya ada kunci terbuat dari emas. Faqala, iftahu, buka olehmu akan dia,
fa inna ma miftaha bismillahirrahmanirrahim, karena sesungguhnya kuncinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita kalau ngapa-ngapa yang baik-baik bismillah, bismillahirrahmanirrahim, yakin bisa bismillahirrahmanirrahim. Ya, la haula wala quwata illa billah illa alil azim. Bisa insyaallah. Ya, biiznillah. Faraitu nahrul ma'i, lalu aku melihat akan sungai air. Yajri min mim bismi bismi, daripada mim bismi. Ya, mengalir dia dari mim bismi. Wa raitu, nah aku lihat nahrul labani, akan sungai susu. Yajri, yang mengalir, min ha'il jalalah, tidak bila ha' jalalah. Waraitu, na aku melihat nahrul khamri, sungai khamar. Yajri, yang mengalir, min mimi rahmani, dari mim rahman. Waraitu nahrul asali, dan aku melihat akan sungai madu. Yajri, yang mengalir, min mimi rahimi, dari mim ar-rahim. Fa'alimtu, maka aku tahu, anna hadhil anharo, bahwasannya ini sungai-sungai, manba'uha, sumbernya, masya Allah, min bismillahirrahmanirrahim, dari bismillahirrahmanirrahim, masya Allah. Ada satu kisah, ada orang, ini udah mau maghrib nih ya, sedikit aja, singkat ceritanya. Ada orang mau dikejar-kejar, mau dibunuh, lalu dia pergi ke rumah seorang ustaz, minta amalan. Kata ustaznya, ente bisa baca Quran kagak? Kagak, katanya. Quran aja kagak bisa. Ya Allah. Ente ngaji enggak? Kagak. Sembahyang kagak. Waduh. Ditanya sama ustaznya, kamu janji mau sembahyang kira-kira nanti? Mau. Nanti mau ngaji enggak duduk di masjid taklim sama ulama ustaz? Mau. Ente mau janji nih nanti mau sembahyang? Janji. Dikasih ini enggak bisa, dikasih itu enggak bisa. Ya udah. Baca bismillah bisa enggak? Bisa. Ya udah. Sekarang udah mulai sekarang kamu baca bismillah. Jangan pernah berhenti baca bismillah. Lalu temuin itu orang yang membunuh kamu tuh, ya. Dia menyuruh orang. Temuin orang yang nyuruh. Nanti gimana? Tenang aja, kata ustaznya. Temuin. Akhirnya ditemuin. Kemudian ketika ditemuin, alhamdulillah diberitakan kepada ustaznya, alhamdulillah enggak jadi. Udah di sewa ya, pembunuh bayaran, dikejar ke Jakarta. Akhirnya pulang lagi. Gara-gara apa tuh? Sebabnya Allah kasih baca bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kada zakarahul fasaniyu. Wallahu a'lam bishawab.